Ajun Komisaris Besar Polisi Eliantoro Jalma, resmi menjabat Kapolres Manokwari Selatan Polda Papua Barat, menggantikan Kapolres terdahulu, Ajun Komisaris Besar Polisi Tolopan Tombak Simanjuntak, yang dimutasi sebagai Kabag Binops Roops Polda Papua Barat. Mutasi tersebut tertuang dalam 3 surat telegram Kapolri dengan nomor ST/1396/6-Romawi/Kep/2023, tertanggal 24 Juni 2023. Kamis 13 Juli 2023 Polres Manokwari Selatan menggelar pisah sambut dengan prosesi pedangpora, yang dihadiri seluruh pejabat utama serta seluruh pengurus Bayangkari Cabang Manokwari Selatan. Dari informasi yang dihimpun, sebelumnya pria kelahiran Jayapura 5 Februari 1979, lulusan Akpol tahun 2003, menjabat sebagai Kayan Mapolda Papua Barat.